Dulu kita melakukan video dengan format 1:1 di TV Tabung dan kemudian berkembang jadi 16:9 di TV-TV modern yang kemudian pindah ke YouTube yang katanya YouTube lebih dari TV. Dan di sisi lain, Facebook punya Instagram yang bisa upload video dengan format 1:1 walau pada akhirnya dia juga bisa upload 16:9. Dan secara mengejutkan, Apple mengeluarkan format 18:9 buat layar handphonenya yang bikin 2 tahun belakangan ini semua brand handphone bikin handphonenya bisa punya layar 18:9. Ditambah generasi TikTok yang sekarang rajin banget upload video secara vertikal yang masih enak banget dilihat di layar 18:9. Ditambah lagi video spam yang dipopulerin sama anak tahun 2000-an yang menyebut diri mereka spammers. Akhirnya, Instagram menjawab semua itu dengan membuat Instagram TV. Jadi gue pengen manfaatin platform ini buat bikin cinematic vlog kayak di YouTube, jadi gue bakal pindah dulu ke IGTV. Oke, sekarang gue udah di IGTV dan kalau misalkan kalian gak ngerti, kalian bisa lihat video sebelumnya di Instagram. Jadi di sini gue bisa ngomong lebih santai karena di sini limit videonya 1 jam, jadi aman. Dan besok kebetulan gue bakal cuti, gue bakal camp bareng teman dan di situ gue bakal manfaatin buat ambil beberapa footage dan cobain ngevlog gitu ya. Jadi gue bakal pengen ngebandingin sebenarnya lebih enak shoot video vertikal atau horizontal kayak biasa. Sebenarnya gue agak gak nyaman take video kayak gini ataupun ngevlog karena posisi kameranya ini kalau kalian lihat kayak gini. Ini aneh banget sih dan kayaknya emang Instagram vertikal ini buat diperuntukin buat para pengguna smartphone, bukan pengguna DSLR atau mirrorless kayak gini. So ya, yeah. Let's start the day. Oke, gue lupa ini IGTV. Oke, jadi sekarang udah langsung di puncak. Jadi anamorfik. Gak enak IGTV pakai anamorfik. Jadi langsung, biro.